dan tombol loncengnya dibunyikan untuk terus tonton video kami. Nah, ngapain, Mah? Ya, ada anak dulu. Apa? Tidak. Langsungnya udah pada panjang. Mama potong buat nyayur. Tuh, bagus sih. Kalau dimasaknya paling enak nih. Batangnya cukup. Oh. Bikin ini tuan kali apa gado-gado enak kali mah. Pecel. Iya pecel. Pecel aja belum pecel mah di mana baru pecel nih. Besok. Iya beli labu siamnya ya. Pakai labu siam enak mah. Wow. Pakai. Bayam. Bikinin bala-balanya, Mak. Ini Man, dia melilitnya sama itu nih, sama pohon timun. Biarin ya. Bebe jatuh. Mantap, panen kangkung. Panennya malam-malam ini. Lu bagaimana sih San ini kangkung sampai kemana-mana? Ya, nah, itu mah akarnya no dicabut sama mama no. Ya, ganteng mentar lagi. Ini bukannya dicabut, kecabut San. Soalnya dia pada kepanjangan udah. Gak banyak juga mah dipotongin. Bisa pulas nih makan kangkung misalnya. Iya. Kalau dayota nih. Kangkung baru. Tadi mau daun bawang. No, pokcengnya udah lumayan gede. Kalau di air cepet mah. Ini. Kalau di tanah lama banget. Oh, cabe aku nih, Mah. Oh, apa? Ya, pohon melon. Apa? Ditiba. Emang melon? Melon itu. Kayak kamu kagak ngomong. Tuh. Biarin sih. Copot ya ini? Ngaduk. Enggak, emang dua. Segitu. Kalau udah melon udah panjang, no. Cepet dia mau pakai nutrisi ya? Pakai nutrisinya apa itu sih? Pakai M4 sama itu. Nah kalau beli di pasar mah 2 ikat ada ini. Satu ikatnya kalau organik kan 10.000 lebih. Oh iya 20.000 ini guys. Sekantong plastik. 20.000. Udah mah. Udah dapet tanggung. Udah dipanen guys kangkungnya. Nih keadaannya. Botak. Yang atas kira-kira berapa hari lagi yang? Paling lama seminggu. Paling lama seminggu guys terpanen lagi. Seminggu lebih. Sekitar hari Senin. Ini kan ada hari Selasa. Senin nanti kita udah bisa panen kedua di hidroponik. Jadi nanti kita share lagi videonya. Selanjutnya kita akan tanami sayuran yang berbeda. Jadi nah, kita beli cari bibitnya dulu nih. Kita cari bibit bayam. Terus bibit apa lagi? Selada air. Terus pakcoy. Selada air kita udah ada, cuman belum ditanam ya. Nanti belum disemai. Biar bareng pakcoynya, terus selada air yang merah. Sama kita lagi punya coba. Itu kita punya bibit buncis.
Okay. Nanti nah, kita share. Ini ngomong-ngomong nih melonnya tahu nih guys. Tuh, ini melon nih guys. Kita tungguin deh tuh ya, berapa bulan tuh ya ada baru nunggu buahnya. Ini yang kemarin disemai tuh. Tuh, udah ada daunnya. Tinggal nunggu dipindahin doang ya. Nunggu akarnya kuatan dikit. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya untuk panen kedua. Jadi jangan lupa like, subscribe, komen, kita bagikan video ini sebanyak-banyaknya. Jangan lupa juga untuk tonton terus video kita. Bye-bye. Bye.